Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuri, mau minta tolong. Kan saya dulu kan operasi sesar yang melahirkan itu sama dokter, terus disuruh kasih spiral. Nah sekarang kan sudah waktunya lepas. Di sini mau minta tolong, kira-kira Miss Yuri tahu nggak informasi tentang pelepas? Tentang apa, Pak? KB spiral mau lepas. Nah ini karena saya sendiri pribadi saya tidak pernah KB, Mbak. Jadi saya anak-anak saya dua itu asli semua, nggak KB-KB-an. Jadi saya nggak tahu nih. Tapi mungkin teman-teman yang ada di YouTube ntar saya tanyakan biar dia bisa kasih komentar ya. Jadi kamu cek deh komen-komen aja. Jadi karena memang saya tidak KB, jadi saya tidak tahu. Saya tidak mengerti tentang KB bagaimana ngeceknya. Tapi saya ada salah satu dokter yang tentang kewanitaan yang ada di Wancai. Cuman alamatnya itu saya kok lupa ya. Saya itu ada dokter Filipin. Jadi di situ tuh bisa pap smear, apa semua cek tentang kehamilan semuanya itu mereka ada. Dan kamu ada rekodnya ya tentang KB itu? Enggak. Lah bingung aku itu bidan, tapi ntar tak tanya nah teman-teman aja wes. Nah, aku kan udah itu lihat ini kan punya kayak majikan katanya juga nggak tahu, mungkin nggak mau tahu lah. Oke, nggak apa-apa ya, saya cari tahu sendiri. Terus itu punya buku panduan gitu, saya cari-cari ada, tapi kan di telepon juga nggak nyambung semua gitu loh. Terus mau tanya siapa saya gitu, kalau penyelepas sendiri kan ya takut kalau udah lama di dalam nanti kalau sampai bahaya gimana. Saya Mbak, suaramu gelodak-gelodak, kamu gak kerungu, Mbak? Dengar gak? Gelodak-gelodak, kamu pakai handfree ya? Iya. Gelodak-gelodak suaranya. Oke. Gimana, sorry. Kan saya takut gitu loh, kan udah waktunya lepas, mau lepas gimana? Wong dulu kan mau tak lepas katanya dokter kan nggak boleh, katanya kalau belum minimal 5 tahun selalu boleh dilepas gitu, nggak mau lepas dokternya di Indonesia. Saya mau kerja di Hong Kong loh dok, saya gitu katanya ya prosedurnya gitu Mbak, nggak boleh gitu. Nah, sekarang waktunya lepas, saya belum pulang Indo, di sini makanya majikan katanya nggak tahu. Kan saya bingung mau tanya ke siapa. Oke, jadi kayaknya saya harus memperdalam ilmu ini. Saya akan mencari tahu seperti apa dan bagaimana, karena saya tidak berani memberikan informasi yang saya tidak tahu ya. Ntar saya akan cari tahu, kalau ada yang tahu di mana bisa melepas KB ya. KB spiral. Jadi ini ada yang ngomong di Cungsawan ada Aceh. Mbak, kalau tahu di North Point aku lupa alamatnya. Tanyakan KB-nya di ahlinya, Mbak. Oke, buat teman-teman yang tahu KB biayanya 180, Mbak katanya. Uangnya lebih baik di dapat 200. Baik, kalau ada yang tahu di Yunlong juga ada. Kamu tinggal di mana, Mbak? Di Mongko, Mbak. Di Mongko. Jadi buat teman-teman yang tahu ya, karena saya sendiri tidak tahu, orang duwe bojo KB nggo apa? Kan dia dari Indonesia, Mbak. Iya. Dia dari Indonesia ke sini KB. Jadi bukan karena dia di sini. Kalau aku dulu di North Point 500, bayar 500. Oke, jadi di mana loh di Unilas toto tak lihat kok nggak masuk, nggak ada notif, tak tunggu dari tadi lah. Aku live, Mbak, live di YouTube. Oh, YouTube. Kira di TikTok enggak, di YouTube. Kamu lihat komennya anak-anak aja sekarang, lihat di YouTube. Tak lihat di YouTube. Kalau gitu tak tunggu kok nggak itu. Aku live di YouTube, Mbak. Oke. Oke, makasih ya. Ece tak lihat di YouTube komen-komennya. Oke, tak tanyain gitu. Sama teman-teman juga. Siap. Iya, makasih. Bye. Oke, buat teman-teman yang tahu ngelepas no KB, KB spiral, tolong berbagi informasi dengan temannya ya. Ya kan,
ngapain sih nggak punya bojo kok kok KB lo? Dia kan dari Indonesia KB nih Mbak. KB ini kan jarine 5 tahun baru iso dicepot. Jadi iku Mbak Istuti tolong jawaban Mbak Mbak E tadi yang itu ya. Terus buat Mbak E yang tadi liatin live-nya aja karena saya sendiri kan tidak tahu. Ada di Lantin exit A Dr. Eva. Sebelum ke Hong Kong KB ya dilepas dulu Bu. Ya, jadi buat teman-teman yang tahu tempatnya atau bahkan nomor teleponnya dan alamatnya bisa dibagikan ke teman-teman yang lain karena ini adalah informasi siapa yang tahu gitu aja. Jangan menghakimi, ojo ngomong wong di Hong Kong kok KB geopo, bukan, dia dari Indonesia. Jadi jangan membuli sesama perempuan, benar. Karena sesama perempuan itu kasih komentar yang baik karena bukan pingin kentu mbek jaran dek kene Mbak, itu dari Indonesia asli. Jadi pokoknya wes dia mau ngelepas bukan memasang. Lah iya dia itu mau melepas Mbak, dia itu mau melepas bukan memasang KB. Uang gaib belum berhasil aku ikut tapi uang gaib kalau berhasil aku udah ikut tapi apa Mbak? KB barang golei bis unit. Iya saya itu kadang-kadang heran profesi saya itu apa? Pramal, dukun, golei sindikat. Golei wong loro. Golei macan, golei moci, manuk cilik. Wi kabeh iki takono ndek aku. Kalau spiral di temponya harus dilepas. Dah temponya. Jadi aku iki kadang-kadang yo bingung aku iki. Setiap kali wawancara. Setiap kali ada orang yang nanya. Ah, kalau boleh tahu sebenarnya Miss Yuni itu sebagai apa sih? Nek kadang-kadang ngelundasku. Aku iki opo? Aku iso apa? Bingung gak aku? Lah aku mau nih staff agent dulu. Lah saya ora kerja. Ibu rumah tangga. Ya ora tau masak, ya ora tau bomba. Lah Miss Yuni sebagai apa? Sebagai apa lah? Aku ya bingung dadi dokter Miss. Apa ya ngono dadi dokter? Iya banyak membunuh serbaguna lah ya kuwi. Kadang ya bakar dupo, kadang ya dadi dukun. Yo kadang yo ora jelas ngono kuwi. Saya sendiri juga heran loh, dokter online sebagai mantili segala jurus mis komplit lah iya loh. Sampai pedang naga puspa dan mantili tak dadekno sito. Dua pusi are-are aku. Ternyata pedangnya mantili kok pedang setan rek. Miss Yuni dokter segala bidang lah yo kuwi loh. Iso dadi dukun barang, iso dadi intel. Sopo meneh iki sing telepon? Halo? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Miss Yuni. Ada yang bisa dibantu?